Oke. Nisa, Rana, Strafi, tadi pas iklan gue tuh nanya, kalian tuh umurnya tuh bedanya berapa sih? Kayak seumuran tau bertiga tuh. Kalau seumuran berarti maksudnya aku tua apa gimana? Enggak. Saya ralat yang ngebahas umur ya karena saya paling tua di sini. Berapa? Saya nyesel mengangkat tema umur ini, maaf ya. Gue 47, maaf. Oh, kalau bapak tuh, lu manggilnya papa atau bapak? Papa. Papa, papa dulu usia berapa meninggalnya? Enggak nyampe 50 sih. 48. Seumuran gue dong. Iya, ya, masih muda banget dong. Emang lahir Irfan berapa? 47. Ya beda setahun lagi. 48. Maksud lu setahun lagi ya. Apaan? Adek lu seru. Si Nisa. Ingat ya. Maksudnya? Lu ngomong 47, tadi setahun lagi. Lama. Beda setahun. Nisa parah lu. Bapak ini 47. Gitu loh. Enggak, enggak. Tapi gak kelihatan aja. Tapi berarti sangat muda sekali. Saat itu Raffi umur berapa? SM? Enggak lah. Raffi udah kuliah lah. Iya, maaf, gue mau ini nih. Raffi pernah cerita katanya, saat itu di hari itu tuh, papa tuh minta kamu pulang ke Bandung buat foto keluarga ya. Tapi Raffi lagi sibuk syuting di Jakarta. Iya. Akhirnya ada gua pemotretan. Pemotretan ini tanpa Raffi Ahmad. Hari Sabtu nih foto keluarga harusnya. Oh iya. Hari Sabtu nih. Iya, atau Sabtu atau Minggu. Rencana lama tapi baru terrealisasi hari Sabtu walaupun Raffi akhirnya enggak hadir juga. Jadi foto masih kan enggak jadi karena gua enggak datang. Karena gua enggak datang. Jadi fotonya tuh hari Sabtu enggak jadi, Sabtu atau Minggu enggak jadi. Rabu menuju Kamis meninggal gitu. Jadi Kamis menuju Jumat. Iya itu maksudnya Kamis menuju Jumat meninggal. Malam Jumat. Dan ternyata itu tuh jam 12 malam ya? Iya. Permintaan terakhir istilahnya ya? Jadi gue belum ketemu-temu dia lagi. Harusnya foto keluarga hari Sabtu Minggu. Cuman gue gak diteleponin ya gue. Iyalah. Gimana? Akhirnya jadi foto tapi papanya ditempel gitu. Iya jadi gue ditempel di mana pagi foto. Iya ntar siang. Ntar siang tempel lagi di mana? Ntar sore. Mana? Tadi akhirnya. Bentar aja pak, minggu depan deh. Ya udah minggu depan ya. Iya. Itulah kita nggak tahu. Malam Jumatnya meninggal. Umur nggak pernah tahu sampai kapan kita ya. Pan boleh foto nggak kita pan? Ya 47 kan? Bukan nanti selesai acara kita foto sama-sama. Kita mau tahu dulu. Jangan tersinggung. Bercandaan keluarga lu nggak suka gue nggak lucu. Bukan gue biar gak sedih. Adek lu ngomong. Biar gua bapak sedih. Lu meninggal umur 48. Biar gue gak sedih. Kata dia setahun lagi gue. Iya biar gue gak sedih. Terus lu mau foto gak jadi sama almarhum. Lu sekarang minta foto sama gue. Kan selesai syuting kan biasa kita foto. Biasanya lu gak minta foto sama gue. Ya Allah jangan. Ya Allah. Tapi iya papa gue meninggal. Tapi gue jadi takut tuh. Foto aja. Kapan takutnya entah. Ya bener jadi. Biasanya hal-hal yang sederhana itu harusnya kita. Yang bisa kita lakuin tuh harusnya lakuin aja kalau buat orang tua gitu. Nyesel nggak, Pi? Nyesel lah. Cuman ya udah mau gimana lah. Itu momen lu jadi balik arah dari itu akhirnya jadi perhatian sama keluarga gitu nggak sih? Enggak momen sih. Momen itu. Sebenarnya gue mah nggak perhatian. Ketawa Nisa. Nggak perhatian banget. Tapi maksudnya untuk ke jati dirinya aja. Jadi perombakan jati diri gue saat punya rasa percaya diri yang tinggi saat waktu pas bokap gue meninggal. Jadi gue akhirnya kan yaudah deh dulu mah. Saat bokap gue meninggal, aduh gimana ini ya, kayaknya berat nih gimana ngejalanin kehidupannya. Tapi ternyata saat kita melangkahkan kaki kita dan kita punya niat, udah deh yang penting kita syuting aja, kerja deh, mau dibayar berapa aja, oke-oke aja. Tapi malah honornya tuh kayak dinaikin derajatnya tuh secara otomatis gitu. Dikasih honornya tuh naik sedikit. Jadi apa yang kita lakuin karena niatnya buat keluarga. Iya jadi ada aja gitu. Jadi, tanpa kita, gak perlu kita patokin ya maksudnya. Gue harus cari duit sih, enggak. Udah yang penting jadi secara rezekinya dibukain aja. Gitu. Raffi cerita tadi ternyata dia tuh emang kerja keras. Untuk menggantikan posisi papa. Ada mama Ami dan dua adik tercinta. Tahu tentang ini? Tahu lah. Tahu lah. Iya. Tahu. Gak tahu ya kalau Nana sih. Tahu. Enggak, tapi gue juga gak pernah sih ngomong ke adik-adik gue kayak, pokoknya cari kerja gini. Enggak juga, gue gak pernah ngomong gitu. Maksudnya, ya udah deh, jalanin aja hari-harinya kayak biasa. Ya, gak usah hidup berlebih-lebih. Ya. Jadi yang penting buat kebutuhan pokoknya, ya kayak makan, mungkin kuliah, mungkin sekolah, hari-hari. Yang penting kita gak kurang. Tapi ini... Mungkin ini sesuatu yang gak pernah Raffi ceritakan, tapi sebetulnya Vi, adik-adik lu itu melihat dan menyaksikan perjuangan lu, bener gak Nisa?
Ya iyalah lihat gitu kan, capek syuting gitu kan. Dulu sih kita suka nganter-nganter ya, Nana sih inget gak sih? Ya maksudnya kalau misalnya ke Jakarta suka lihat Arafi syuting gitu, terus nemenin di lokasi gitu. Dulu tuh papa seneng soalnya kayak, yuk lihat AA pas saat itu papa masih ada pun. Ayo kita ke Jakarta misalnya lagi libur gitu. Kita lihat AA syuting gitu, nyamperin ke lokasi gitu. Hari ini walaupun mungkin ini bukan kebiasaan keluarga kalian ya, boleh gak Nana sama Nisa? Ungkapkan rasa kalian kepada suara Raffi Ahmad yang ayolah buat hari ini hujan beli sendiri Vi. Ya AA semoga sehat terus ya, pokoknya harus bahagia hidupnya, menjalani hidup terus, apalagi ya Nas. Oh ya, ya semoga rezekinya lancar terus. Apalagi sehat. Jadi bisa ngelihat Rafathar sama Ryan sampai gede. Amin. Ucapan makasih apa gitu? Oh. Makasih. Ya makasih buat semuanya. Thank you for everything, brother. Ya, thank you for everything. Tapi gini, lu ngelihat Raffi. Raffi kenapa? Sama-sama di usia muda ditinggalkan orang tua. Terus harus berjuang sendiri. Lu juga kan sekarang ditinggal sama bapak juga. Iya. Lu juga kan mau gak mau juga harus. Iya harus berjuang. Ya gak sendiri juga sih sebenarnya. Intinya jadi core di keluarga lah. Jadi pengganti bapak gitu. Walaupun ada abang tapi kan abang udah punya istri. Iya. Udah punya anak juga. Jadi dia fokusnya keluarganya sendiri ya. Yang keluarga aku. Ya aku gitu. Yang jadi core ya. Adek masih kecil dua. Satu SMP, satu SD, dan masih banyak lah yang harus dibenahi. Jadi inspirasi gak Raffi buat lo? Semangatnya banyak lah, gak hitung-hitungan, terus gak ini juga okay. Apa. Pokoknya apapun dikerjain lah sama ya, dia gitu. Kalau adiknya mah pastilah dia bahagiakan. Lu istilahnya ya, ya, bukan siapa-siapanya aja iya, dibahagiakan. Diajak gitu ke keluarga orang gitu. Kalau orang lain mah mana ada sih. Bos, makasih. Sama-sama. Ya. Gimana? Lebih ngomong. Ada kamera. Enggak. Lu pernah ngomong makasih secara langsung enggak? Enggak, sering dia. Kasih bos gitu. Iya. Gitu. Doang. Dia baik, Dimas orangnya baik. Sebenarnya kita juga kan kalau neko-neko ya gak enak juga kan, udah dibawa terus malah bikin rusuh atau apa kan gak enak sama keluarga, sama keluarga sendiri terutama ya. Dulu tuh kan awalnya gara-gara dimirip-miripin kan lu tuh ya? Iya, gara-gara jualan bakso ada yang videoin. Diajak. Lu sendiri merasa mirip Raffi gak saat itu? Enggak ada pikiran mirip siapapun, mirip Lee Min Ho. Terus akhirnya dihubungin, terus tiba-tiba seperti sekarang gitu ya? Iya, alhamdulillah. Dan makanya kan gak ada yang tahu ya namanya rezeki atau apapun. Dulu tuh waktu kecil gak ada pikiran buat jadi artis, model, apapun itu gak ada. Ya udah mau jualan aja gitu. Soalnya kalau kerja di kayak perusahaan, di pabrik itu gak suka. Oke. Okay. Bukan tipenya gitu. Jadinya udah jualan aja, jualan. Dan viral, kaget sekali kan. Yeah. Terus sekarang pemasukannya dari apa kamu? Dari bos. Bos, saya kemarin terima kasih transferannya bos. Ada yang ngomong katanya Dimas udah dibuang tanda kutip sama Raffi Ahmad. Iya banyak loh yang bilang bos, Dimas udah gak di-rans lagi ya. Ya sebenernya bukan gitu kan, everybody change, people change. Iya. Semua orang kan pasti berubah maksudnya. Yang tadinya gue juga di rumah lagi rajin ngerjain vlog, ya sekarang gue lagi ngerjain bisnis yang lain. Gigi juga lagi ngerjain yang lain, Dimas juga yang lain. Jadi iya. Ya mungkin tidak kelihatan bersamaannya gitu. Kan nggak harus bareng-bareng, tapi kita tetap punya kesibukan masing-masing. Tinggal di mana sekarang? Katanya dikasih kamar gede di mana itu? Enggak, lu di masih kos. Ngekos di Bekasi, udah di Bekasi sekarang. Di Bekasi, ya. Ada rumah di Bekasi. Balik lagi ke Bekasi, kemarin sempat ngekos deket, sekarang balik lagi ke Bekasi. Tuh, ya, apa-apa. Dikasih kamar pribadi super gede dan unik sama Raffi Ahmad, Dimas sampai bingung. Itu dulu ya? Jadi waktu awal-awal dikasih kamar di rumah yang depan, tapi mungkin ya anak seumur gini pengennya kan private juga. Ya biar dia aja ngekos. Terserah mau ngontrak, mau ngekos, biar dia mandiri juga. Lu dikasih apa? Kamar, lu diakui sebagai adiknya, dikasih pekerjaan. Ada gak sesuatu yang netizen belum tahu sebetulnya yang Raffi Ahmad lakukan ke lu apa? Semuanya udah tahu, tapi apa ya? Bos tuh ngasih, ya itu tadi. Mobil nabrak udah. Mobil nabrak? Itu kan aku nyicil ya. Oh iya benar. Nyicil. Cicilannya udah selesai belum?
Udah. Nyicil sendiri juga dia? Iya bos yang beli, terus aku kan gak enak kalau dibeliin apa-apa kan dikasih ke. Iya. Aku bingung, makanya orangnya terlalu baik loh orang. Tapi ada yang ngomong nih, gue nanya beneran ya. Ngasih kerjaan ini itu kan, terus mobil tadinya mau dikasih itu. Enggak, bayar. Ya udah per bulan bayar. Ada yang ngomong katanya, lu lurusin ya, katanya, ah Raffi mah baiknya ke orang-orang, ke keluarga mah enggak gitu-gitu. Sebenarnya gini, ke keluarga tuh bukan yang gua nggak baik. Emang kalau ke keluarga itu emang sudah. Nanas mukanya aneh tadi. Aneh, iya aneh lah. Jadi gini, kalau ke keluarga itu memang sudah semestinya kita baik. Jadi nggak perlu kita tunjukin juga emang sekudunya semestinya kita sudah baik. Jadi apa yang harus kita tunjukin lagi? Iya kan? Iya. Ke orang lain aja baik, apalagi ke keluarganya. Kalau gini, kalau kita ke bukan orang yang dekat, bukan keluarga, ya kan kita gak kenal, maksudnya kan baru kenal. Ya seenggaknya kan kita harus memberikan effort yang lebih, supaya dia pun merasa nyaman, kita pun merasa nyaman. Tapi sama keluarga kan gak usah, ibaratnya juga ke dia, mana? Coba kalau kita ke teman misalnya, gimana? Kan, ih apaan sih ini orang sombong banget. Keluarga itu ya harus sudah semestinya pada kodratnya kita ke keluarga itu paling baik. Oke, tuh hari ini kita bisa melihat nih sosok Raffi Ahmad. Teman itu bisa kita pilih, kalau keluarga kan tidak kita harus, tidak bisa memilih. Harus, mau gak mau, iya. Mau gak mau kita sudah ditakdirkan satu keluarga sama dia. Oke. Ya, jadi Raffi Ahmad itu tak semudah yang dibayangkan. Orang lihatnya Raffi Ahmad sekarang sudah jadi sultan, artis besar. Padahal perjuangannya juga luar biasa. Tempan hidupnya juga luar biasa. Banyak orang mendoakan dan juga niatnya yang paling luar biasa. Nah, setelah yang satu ini nih kita lihat. Kalau mereka merasa kompak banget karena ada hubungan darah dan juga ada persaudaraan, tanda kutip. Bagaimana lebih kompak mereka atau Mama Barbar ya? Sesaat lagi akan bermain bareng mereka. Tetap di sini di FFP 4 Your Pagi.